DPPL DII berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI menghelat webinar dengan mengusung tema Keluarga Ceria Indonesia Sejahtera. Webinar ini sebagai tindak lanjut implementasi dari kerjasama bidang pengembangan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah antara LDI dengan BSI sejak Februari lalu. Dalam sambutannya, Ketua DPPL DII Ardito Binadi menjelaskan ketahanan nasional tidak terlepas dari peran keluarga. DPPL DII khususnya Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat mengembangkan sebuah konsep bahwa ketahanan ekonomi keluarga itu menjadi basis dari ketahanan ekonomi bangsa. Ardito menambahkan, keluarga yang cerdas adalah keluarga yang selalu memikirkan seluruh anggota keluarga, menyeimbangkan urusan dunia dan agamanya. Sementara itu, Vita Andrianti, salah satu pihak manajemen Bank BSI mengatakan, alasan ingin bekerja sama dengan ormas Islam seperti LDII. Dengan salah satunya bekerja sama dengan ormas-ormas Islam yang tentunya memiliki frekuensi dakwah yang sama, yaitu menyiarkan indahnya hidup sesuai dengan kesyariahan, indahnya kehidupan syariah yang tentunya sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Senada dengan Ardito, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, Sri Tresnahati Ashar menegaskan pentingnya komunikasi dan interaksi yang positif dalam keluarga. Berkegiatan di dalam positif dalam keluarga akan berdampak pula positif terhadap lingkungan. Jadi kalau satu keluarga memiliki kegiatan yang positif, pikirannya positif, perasaannya akan positif, dan itu akan berdampak positif terhadap lingkungan. Diharapkan melalui acara ini masyarakat Indonesia dapat mengelola lingkungan keluarga dengan baik, dengan pola asuh karakter positif, dapat menciptakan keharmonisan dan ketahanan ekonomi keluarga. Dengan mewujudkan keluarga yang ceria, bisa tercipta kesejahteraan bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.